Yes, welcome back to my channel Pejuang Silaturahmi. Ini saya berikan tutorial, guys. Kita berbagi tutorial mendapatkan trikuna di pohon bambu, guys. Atau levi di pohon bambu atau di pohon yang lain. Silakan simak videonya sampai habis, guys. Nah, ini proses-proses perburuannya ada semua di sini. Oke, mencarilah maka Tuhan akan menuntunmu untuk menemukannya. Oke, guys. Jangan lupa bahagia. Salam di awal dari Pejuang Silaturahmi. Oke, silakan disimak. Bisa diperhatikan, guys, ya, ini yang ada di pohon. Tapi biar lestari di alamnya, guys. Kita juga harus memperhatikan kelestarian alam supaya penyerbukan alami vegetasi banyak. Astagfirullahaladzim, guys, ini lagi berburu kok ada sesuatu yang mencengangkan di sini, guys. Ini pohonnya patah sendiri dan banyak sekali tawonnya, guys. Subhanallah walahu, ya Allah, subhanallah. Nemok, guys, segini banyaknya, guys. Dibersihkan dulu, Pak. Ini tadi nggak sengaja kita habis potong-potong, ternyata kok di sini ada sesuatu yang mencengangkan, guys. Subhanallah, ini ada semutnya dulu, Pak. Gak kok kan tadi ini mungkin itu. Iki anak waduh nih barang mbok udak adik. Terus semutnya kok ngales sik. Berapa semut loro kok. Oke, guys. Rezeki min khasulayah tasib nih, guys. Subhanallah, guys. Nemu ini. Ini loh, enggak ada bekas potongan gergaji. Gapuk, asli gapuk, guys. Ini, guys. Lihat, Pak. Masya Allah. Wes diketok terus dibuntuti. Subhanallah. Nah, ini loh, guys. Enggak ada bekas gergajinya sama sekali, guys. Nemu ini, guys. Subhanallah walau, guys. Ya Allah, ya Allah. Oke. Pejuang Silaturahmi mau melanjutkan perjalanannya. Terima kasih. Ini masih berburu ini. Jadi itu kita tadi terdengar kletek gitu, guys, jatuh, dan ternyata yang jatuh ini, guys. Nah, ini, guys. Ya udah, kita rapikan. Oke, guys, kita pasang jebakannya karena ini masih banyak di sini. Itu jebakannya, guys. Nah, itu sudah mulai pada masuk, guys. Terlihat ya. Itu sudah mulai mengikuti arahan dari pelatih. Oke, guys, demikian tadi cara mengatasi ketika nemu koloni yang sudah terbelah dan jatuh di bawah, guys. Oke, see you. Dan ini sedang di atas pohon, guys. Terlihat ya, guys, ya. Ini loh, guys. Ini loh. Nah, ini, guys. Nah, ini hitam-hitam ini, guys. Nah, hitam-hitam ini. Nah, itu masuk, guys. Sama yang sana itu, guys. Itu ada bekas pecah ini, guys. Nah, yang atasnya terpotong ini, guys. Itu di sini fix ada dua koloni, guys. Oke, guys, berhubung ini di atas capek, saya matikan dulu. Oke, guys, demikianlah tadi ciri-cirinya berburu trigona. Salam hangat, salam dari Pejuang Silaturahmi. Terima kasih.